Halo, ada yang bisa tolongin gak nih? Aduh. Hai, hai, hai. Ada siapa di sini? Aduh. Hai, 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 hai. Kalian, kalian. Ya, bes. Aduh, bisa minta tolong gak? Bisa minta tolong gak? Bisa minta tolong gak nih? Eh, bantuin, bantuin, bantuin. Aduh, copotin dong. Aduh, bagus, bagus. Lagi, 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 lagi. Kayak bes kok bisa keikat begini sih? Lepas semua. Aduh, bro. Jadi, tadi itu saya lagi mempersiapkan game hari ini. Tapi ternyata ikatannya tuh susah dilepaskan. Oh, ya ampun, kayak bes. Yes. Jadi game kita hari ini berhubungan dengan tali-talian ini, kayak. Betul sekali. Nama permainannya apa, Kak? Games kita hari ini adalah melepaskan diri dari ikatan dosa. Di games kali ini kita akan menggunakan tali rafia nih yang akan diikatkan kepada anak. Jadi mereka akan mencoba untuk melepaskan ikatan tali ini dan memberikan kepada teman di sebelahnya. Kan dengan cara berputar tuh kepada teman berikutnya dan sampai ujung. Kemudian setelah sampai ujung nanti mereka akan berbalik lagi dan finish di anak pertama. Tim pertama yang bisa menyelesaikan permainan ini adalah pemenang. Semua sudah siap? Siap! Oke, Kakak hitung ya. 3, 2, dan mulai! Ayo. Jangan sampai jatuh ke tanah talinya. Orang terakhir, ayo. Kalau udah sampai ke orang yang terakhir, balikin lagi, balikin. Ayo, sepertinya kedua tim seimbang. Iya. Kedua tim seimbang sampai sejauh ini. Oh! Pemenang hari ini adalah tim Daniel. Kita panen kemenangan. Tim Daniel lagi yang menang hari ini. Seru banget kan, Kak, ya? Betul. Jadi kakak-kakak, kayak bes tolong jelaskan apa sih inti dari games kita hari ini, Kak? Oke, inti dari games kita hari ini adalah kita diingatkan lagi bahwa Tuhan Yesus sudah melepaskan kita dari ikatan dosa. Sehingga kita bisa selamat dan layak di hadapan Tuhan. Wow. Itu makna permainannya. Dalam banget ya, Kak, ya. Dalam banget. Jadi aku jadi lebih tahu nih sekarang kalau di Super Book itu bukan cuman seru-seruan doang. Betul. Tapi kita belajar banyak hal tentang nilai-nilai yang Tuhan berikan buat kita. Mantap banget. Yang mau lihat keseruan kita lainnya, jangan lupa untuk tetap apa? Subscribe, like, dan komen di bawah. Dan sampai ketemu di video kita selanjutnya. Bye!